Rumah yang biasa dijadikan lokasi pesta sabu di Lampung Tengah digerebek polisi. Polisi menangkap warga beserta sabu dan alat hisap. Jajaran anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah bergerak cepat menggerebek sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat pesta sabu-sabu. Mana itu? Hah? Enggak pernah, Pak. Bisa tanya dengan istri saya, dengan keluarga saya. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang warga yang sedang asik nyabu di dalam gudang yang berada di belakang rumahnya. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa satu paket alat hisap sabu beserta satu paket klip bening sabu sisa pakai dan kunci letter T yang berada di dalam kantong celana pelaku. Dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah di Kecamatan Gunung Sugih sering dilakukan sebagai tempat untuk melakukan pesta sabu. Kemudian tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah mengecek ke TKP dan benar ditemukanlah seorang laki-laki di belakang rumahnya di gudang di narkoba jenis sabu. Pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.